Sementara itu, Saudara DPRD Riau serius membahas bantuan Kormi Riau pada APBD Riau tahun 2023. Apalagi sebelumnya, Kormi Riau meraih 10 besar pada ajang Fornas di Sumatera Selatan tahun ini meski tanpa bantuan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Riau Syams Rizal terkait bantuan Kormi. DPRD Riau dalam waktu dekat akan memanggil Dispora untuk membahas proyeksi kerja APBD Riau 2023. Termasuk membahas bantuan Kormi, pihaknya meminta Kormi mengusulkan solusi yang akan disampaikan ke Dispora. Kormi diminta memberi bahan atau data-data agar memperkuat solusi yang akan diusulkan ke Dispora. Sebelumnya, meski tidak mendapatkan bantuan pada APBD Riau 2022, Kormi Riau berhasil meraih 27 medali emas pada Fornas di Palembang Juli lalu. Juga Komisi 5 ini memberikan solusi apa tentang yang disampaikan oleh Dispora ini, gitu. Bagaimana kita mencari solusinya. Nah, kasih kami data-data supaya saat kita nanti melakukan rapat dengan pendapat dengan Dispora, kita bisa ada bahan yang kira-kira itu dapat mendukung apa yang kita harapkan. Gitu. Seyogianya tadi mungkin ada dia di sini, di Disporanya itu tidak. Sesuai dengan apa yang sampaikan ketua kami tadi, yang kita nanti akan cari solusinya. Kontingen Riau berhasil meraih posisi 10 besar, sementara untuk 2023, Fornas tetap dilakukan di bulan Juli. Untuk itu, Kormi Riau mengajukan anggaran lebih kurang 5 miliar pada APBD Riau 2023. Presti Bosyalinda dan Radhi Saputra melaporkan.